Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kalau kita melihat tanaman yang seperti ini ya, hijau muda seperti ini atau seperti itu, tentu kita senang ya sebagai petani melihat tanaman kita hijau royo-royo seperti ini, sahabat ya. Tapi terkadang kenyataan ada hama thrips ataupun kutu kebul yang hinggap pada tanaman kita, sehingga tanaman kita terganggu, sahabat ya. Nah, tapi ada kebahagiaan ketika kita berusaha untuk mengobati tanaman kita ini dan hasilnya bagus. Itu ada kebanggaan tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri. Tanaman ini waktu usia 10 hari kalau nggak salah ya. Ya pokoknya dari 7 hari atau 10 hari begitu. Tanaman ini kena thrips ya. Di bawah daunnya ini ada thripsnya, ada kutu kebul juga di sini. Dan waktu itu mengkerut. Dan di sini ada mozaik-mozaik kuning, sahabat ya. Di sini nih. Ada mozaik-mozaik kuning. Bisa teman-teman saksikan pada video ini. Nah, pada video ini waktu itu tanaman ini kuning dan mau mengkerut, sahabat ya. Bisa teman-teman saksikan seperti ini waktu belum ditangani ya, waktu belum diobati. Seperti ini bentuknya ya tanaman ini. Kemudian beberapa hari kemudian admin tabur dengan arang GRC, sahabat ya. Admin tabur arang GRC di media tanam ini, sahabat ya. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini setelah ditabur menggunakan arang GRC ini. Nah, kalau admin menganggapnya ini mengandung magnesium, sahabat ya. Dan faktanya memang tanaman ini sudah hijau ya. Di sini sudah benar ini ya, fakta ya. Fakta daun yang tadinya ada mozaik kuning sekarang hijau ya. Jadi bisa teman-teman perjelas lagi, bisa teman-teman lihat lagi dari dekat ya. Untuk yang barunya juga sudah bagus. Nah, kalau untuk yang ini, kalau untuk pucuk yang baru ini setelah 3 hari kita obati dengan obat emah, sahabat ya. Nah, bisa teman-teman lihat sekarang sudah hijau ya, sudah normal, keritingnya hilang dan mozaiknya juga sudah hilang ya, setelah kita obati dengan obat emah ya, 3 hari yang lalu, sahabat ya. Oke sahabat tani, kita lihat juga pada 2 tanaman lainnya, sahabat ya. Karena waktu itu kita mengobati dengan 1 butir ini untuk 3 pohon, sahabat ya. Kita lihat yang lainnya juga di sebelah sana, sahabat ya. Yuk kita ke sana. Nah, ini sahabat. Ini waktu itu juga mau kuning ya, karena ada si kutu kebulnya ini. Nah, ini memang kalau pakai pesenap memang seperti ini ya, tidak ampuh seperti pestisida toko ya. Tetap ada aja berterbangan. Nah, ini kutu kebulnya tetap ada berterbangan. Karena itu kita harus melakukan penyemprotan pakai pesenap itu 3 hari sekali ya, supaya efektif. Nah sahabat, ini yang kita obati waktu itu menggunakan obat emah ya. Sekarang sudah seperti ini ya. 2 pohon sudah kita lihat hasilnya setelah kita obati dengan obat emah seperti ini, yang dicampur dengan cairan kunyit waktu itu, sahabat ya. Ya, karena ada 3 pohon, kita cari lagi yang 1 pohonnya, sahabat ya. Nah, ini yang pohon lainnya, sahabat. Di sini waktu itu nampak sekali kuning ya di tanaman ini, di daunnya ini. Sekarang bisa teman-teman lihat ya, faktanya ya, ini bukti ya. Hijau
sekarang sudah hijau ya. Nah ini seperti ini nih, ada kuning-kuning seperti ini di ujungnya, tapi sekarang sudah sembuh nih. Untuk melihat sembuhnya yang barunya sahabat, sudah normal ya. Kalau tidak diobati, yang ini nanti akan seperti ini juga sahabat ya. Itulah perlunya kita cepat tanggap dalam menangani tanaman kita ya, dalam menyembuhkan tanaman kita dari mojai kuning. Kalau sudah lama ya tidak diobati, sulit untuk sembuh sahabat ya. Jadi dari gejala-gejala seperti inilah kita langsung tanggap ya, harus langsung kita obati, harus segera kita obati supaya tanamannya bagus. Contohnya seperti ini sahabat ya. Kalau ini mantap, ini hijau sahabat ya. Nah yang ini juga hijau sahabat. Nah supaya seperti ini, jadi kita enak ngelihatnya sahabat ya. Nah seperti ini. Nah inilah perlunya kita cepat tanggap ya. Nah untuk yang hijau seperti ini pupuknya apa nih? Ini pupuknya banyak sahabat ya. Salah satunya asam amino dari air jakaba yang dicampur dengan telur sahabat ya, dan juga asam amino dari daun kelor sahabat. Seperti ini ke tanaman sahabat ya efeknya, kalau tanaman saat berfotosintesis ya, dia warnanya hijaunya hijau muda seperti ini. Nanti ini jam 10 ini akan lebih celing lagi sahabat, dia akan bersinar gitu sahabat, akan hijau royo-royo ya, akan hijau sahabat. Nah seperti ini, jadi usahakan tanaman kita itu seperti ini sahabat. Jadi kita semangat dalam bertaninya sahabat ya. Oke sahabat tani, kita akan lanjutkan pemulihan dari tanaman yang kuning itu dengan ini lagi sahabat ya, karena sudah 3 hari ya. Waktu itu kita mengobatinya itu hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari ini hari Jumat, berarti sudah bisa kita obati lagi ya, supaya benar-benar normal hijau semua seperti yang ini sahabat ya. Oke sahabat tani, itu sudah kita siapkan cairan kunyitnya, dan ini juga sudah kita siapkan, dan juga di sana ada air sahabat ya. Oke sahabat tani, kita segera obati ini. Oke sahabat tani, sebelum admin mengobati dengan obat mah ini, admin akan permisi dulu ke teman-teman semua ya. Nanti pada postingan berikutnya ini akan bertambah, karena waktu itu kita membuat POC kunyit ini kan 2 wadah sahabat ya, ini dengan ini. Jadi nanti kalau teman-teman melihat ini agak banyak kan, kok bisa katanya pupuknya nggak habis-habis, karena kita membuatnya 2 wadah sahabat ya. Jadi nanti yang ini admin akan taruh ke sini ya. Ini POC dari kunyit sahabat ya, yang sudah kita buat beberapa hari yang lalu sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti itu ya, klarifikasi dulu ya. Untuk ini kalau nanti bertambah, berarti admin tambahkan dari sini sahabat ya. Oke sahabat tani, selanjutnya kita siapkan ini mangkok ya. Ini kita akan obati 3 pohon tomat yang bermasalah ya, yang kuning daunnya ya. Kita akan obati dengan obat mah seperti ini sahabat ya. Cuma 1 butir untuk 3 pohon ya, lebih murah sahabat ya. Oke sahabat tani, kita ancurkan dulu ini obat mahnya sahabat ya. Oke sahabat tani, seperti 3 hari yang lalu, kita tambahkan juga dengan air sahabat ya. Kita aduk sahabat. Oke sahabat tani, supaya obat mahnya ini cepat diserap tanaman, kita butuhkan mikroba dan juga cairan ini sebagai pestisida nabati sahabat ya, karena ini mengandung kunyit sahabat ya. Ini POC dari kunyit. 3 hari yang lalu kita gunakan ini 9 tutup, dan hari ini juga kita akan gunakan 9 tutup sahabat ya. Satu, dua, tiga,
4 5 6 7 8 9 ya, 9 tutup sahabat untuk 3 pohon ya. Jadi satu pohonnya itu kebagian 3 tutup ini sahabat ya. Ya sahabat, sekarang kita tinggal kocorkan pada 3 pohon tanaman tomat ini ya, yang kuning ya. Ya, kita kocorkan sahabat. 1. Nah, yang ini lagi sahabat. 2. Dan ini satu lagi sahabat ya. 3 sahabat. Jadi 3 pohon ini yang kita obati dan sudah terlihat juga hasilnya sahabat ya. Bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan coba sahabat ya. Obatnya mudah didapat ya, di warung-warung juga banyak. Nah, ketika promah dicampur dengan kunyit, dia cepat ini ya, cepat hancur sahabat ya. Nah, seperti ini kenyataannya sahabat ya. Oke sahabat tani, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.